لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Kita baru lolos imigrasi ya. Tadi sempat ditanyakan Sisko Patuh. Nah, dan dia ketakutan. Padahal ini adalah visa transit. Dan terserah kita dong mau wisata atau mau umroh. Ditanyakan Sisko Patuh. Ya, kita untung aja sudah nyiapin Sisko Patuh. Ditanyakan Sisko Patuh yang berpikir siapa. Agak bingung juga jawabnya. Jadi, siap-siap aja ya. Semua berkasnya di print out. Biar... kalau ini kan maksudnya update, mungkin ada petugasnya yang belum paham tentang update program terbaru dari pemerintah Saudi. Sana. Oke, kita mau nyari tempat duduk dulu. Tiket berapa? Tiket 5. Oke, nanti. Detik-detik kita naik pesawat. Kita sudah duduk di bangku 52A 52B ya. Ini jam 16.55 WIB dikurangi 4 jam waktu Madinah ya. Waktu Arab Saudi sekitar 30 menit lagi kita akan landing ya. Alhamdulillah saya sama bapak suami. Nah, ini suasana pesawat. Lagi nunggu bagasi ya di Bandara Muhammad bin Abdul Aziz, Prince Muhammad bin Abdul Aziz. Kami rencana mau ke Mekah. Ada dua pilihan, mau naik kereta Haromain. Jadi ini udah disiapin ya, baju ikhram udah disiapin, atau naik bus.
Bisnya namanya Darb Al Watan. Nah, itu bis baru tahun 2023 bulan Oktober. Itu bis yang langsung Madinah ke Mekah itu namanya Darb Al Watan. Di Google Map belum ada, tapi sudah ada info office-nya, terminalnya. Kita mau menuju ke sana pakai aplikasi taksi online Karim. Nah, moga-moga benar, nanti sesuai rencana kita akan naik bis Darb Al Watan. Ambil mikotnya nanti akan ada di Bir Ali atau Zul Hulaifah. Oke. Okay. See you. Ini suasana bandara Madinah. Tadi kan taksi online dari aplikasi Karim tujuan terminal bis Darb Al Watan. Darb Al Watan itu bis baru. Tujuan berada di taksi online Karim. Oke, bersama Mr. Umar. Mr. Umar ya. Umar. Ya, dari Bandara Madinah ke menuju ke Terminal Darb Al Watan. Ini Jabal Uhud ya, dari arah bandara itu dia ada di sebelah kanan. Nah, ini yang menceritakan tentang ketika perjuangan Nabi Muhammad melawan serbuan Quraisy, menganggap bahwa pasukan Nabi Muhammad itu menang. Nah, akhirnya para pemanah itu turun. Gak taunya oleh kaum Quraisy waktu itu dipimpin oleh Khalid bin Walid, dia memutari ini bukit nih, memutari akhirnya porak-poranda nih pasukan Nabi Muhammad nih. Nah, ini yang terkenal di sini nih. Memutar ke sono nih. Diserbu dari sini, diserbu dari arah belakang oleh Khalid bin Walid. Akhirnya pasukan Nabi Muhammad porak-poranda. Sampai Nabi Muhammad giginya patah ya. Ya kan? Patah satu. Nah, tapi kemudian alhamdulillah Khalid bin Walid itu menjadi pedang Allah dalam penaklukan Islam selanjutnya. Demikian kisah tentang perang Uhud. Di bawah itu ada kuburan-kuburan para syuhada tuh ya. Kuburan para syuhada di bawah tuh. Berapa nih bilang? Kali 4.000. Coba 90 kali 4.000. Kan kita ada uang itu ya. Ya, oke. Pecah. Ya nanti 1 jam standar. Nah, 1 jam nanti mandi nanti. How many time transit ya in Bir Ali? 15 menit. Salah ya. Ya, ini yang akan kita naikin bus Darb Al Watan. Belum semuanya tahu ya lokasinya ini soalnya masih baru awal bulan. Anything else? No. Or just this. Okay. Okay. Come here. No, come ya. Here. Dan supir. Ya, jadi pintunya di sebelah kanan. Ini busnya Darb Al Watan ya. Roh Mikot. Ya, Mikot. Yes, Mikot senang terbang. Oke, okay, oke. Okay. Thank you. 15 minutes, huh? Oke. Okay. Ya. 15 minutes and Mikot. 15 minutes. And Mikot.
15 minutes in Miqat. You gonna stop to changing gear? 15 minutes. 15 menit. Okay. Okay. Baki lah. Kamu masuk lagi kan? Sabar lagi. Penumpang cuma dua. Nih kosong ya. Jadi yang lampu hijau. Kita menuju BA dulu. Habis mikot di Masjid Bir Ali. Sudah sholat sunnah, tapi sekarang sholat maghrib ya. Ya, makan isya, sholat sunnah. Kita ditunggu sama bis ya. Harusnya di sana harusnya ya. Suasana kamar hotel Elak Bakah ya,
kita baru mau bongkar-bongkar nih. Apa aja yang mau dibawa untuk tawaf? Biasanya sandal ya, sandal sama gunting. Itu penting tuh. Sama buku-buku. Buku ini buku buat kalung nih. Nih. Oke, demikian aja ya. Nih. Nah, itu saya tuh. Isi kamar mandinya ya. Wah, lengkap banget nih. Ada apa nih, shower gel, shampoo, body lotion, sabun, sikat gigi, apa nih, shaving kit, apa lagi nih, sanitary bag. Itu tuh pengering ya, pengering rambut. Ini kami dapat hotel ini promo di Booking sama Agoda, silakan nanti dicek sendiri ya. Banyak promo di Agoda sama booking.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di daerah Mahbajin. Kami di daerah Mahbajin sedang menunggu Makkah Bus nomor 8 bisa, nomor 6 bisa. Nih, saya kasih tahu nih. Kami berada di sini nih, halte 162, betul enggak? Nomor haltenya mana? Ini udah datang nih, bisa nih, Om Aljud. Nomor berapa? Nah, ini kita. Yuk. Iya benar, yuk. Ya. Cash, how much? How much? Cash. No, free. Free. Okay, kamu duduk aja. Gitu aja. Kita akan menuju Masjidil Haram. Bis nomor 8 Makkah Bus ya. Saya tanya drivernya, bayar berapa? Kata dia, no, nggak usah bayar. Ini jam 3 pagi. Mungkin digratiskan ya untuk jam umroh. Itu rutenya ya. Bentar lagi halte Ajat 4. Ajat 4. Kita lihat di sini ya, Ajat 4 ya. Ini Ajat 4 nih. Kita nanti harusnya turun halte 439. Nih. Kita nanti harusnya turun di halte 439. 4 mana? Ini 4. Kita tadi dari arah Mahbajin di sini nih, Mahbajin. Mahbajin di sini halte, ini halte lagi. Halte 439 nomor 8 ya kita ya. Nomor 8. Kita tadi salah turun. Enggak apa-apa, baru pertama. Ini suasana jam 2, jam 3 dini hari. Suasana persiapan salat subuh ini masih baru di pelataran Masjidil Haram. Insyaallah ya, full ya, ramai ya. Insyaallah. Kita akan melaksanakan salat subuh. Alhamdulillah.
Sofa wal Marwata insya'airillah. Ini adalah Al-Baik. Al-Baik di depan Buah Hirak. Nih ya. Ya, yuk. Kita habis dapat Karim ya, ya. Dapat Karim online, taksi online. Lagi ini di halte Makkah Bus. Al Adel, oh ini backlight ya, kelihatan nih Al Adel. Kita mau perjalanan mengambil mikot di Jurona. Kami menuju Jurona dengan Makkah Bus. Ini ganteng ya, bukan? Ini interior Masjid Jurunah ya, untuk ambil mikot umroh jamaah dari dalam kota Mekah. Jadi kalau kita sudah berada di dalam kota Mekah, lokasi mikotnya bisa ada tiga. Yang satu Masjid Jurunah, yang kedua Masjid Hudaybiyah, yang ketiga Masjid Aisyah di Tanim. Umumnya kebanyakan ngambil Masjid Aisyah, tetapi saya sama istri mengambil mikot di Masjid Jironah ini. Ini alhamdulillah jam 2 dini hari ya. Jamaahnya cuma sedikit nih yang mau ambil mikot. Cuma ada berapa orang? 1 2 3 4 5. 5 4 ya. Termasuk saya berarti 5 sama istri saya 6. Nah, sesudah wudu kita masuk ke masjid. Kita harus sandal dulu ya. Oke. Masuk ke masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbik firli dzunubi waftahli abwaba rahmatik. Maksudnya di sini kita sholat tahiyatul masjid dan sholat untuk niat ihram. Good kamera. Ini jam 3:30 dini hari ya. Kami baru sampai di Masjidil Haram. Mau lihat bentar ya? Ya. Mau lihat kondisinya ini. Allah ya, rame ya. Yang mau ihram, mau umroh, mau sholat subuh. Sudah ramai ya. Habis sholat subuh di atas langit Ka'bah. Ya Allah.
Assalamualaikum. Alhamdulillah kita udah selesai tawaf, sholat subuh dan sa'i. Dan sekarang kami ada di pelataran Masjidil Haram nih, di banyak merpati di sini. Kita minum air zam-zam, bismillahirrahmanirrahim. Dan jangan lupa sarapan ya. Ini shake cookies and cream, saya mau kocok dulu ya. Kita ngebekal di plastik-plastik kecil nih biar ringkas. Terus tadi ada jamaah yang poin kurma. Selamat sarapan. Tadi shake-nya udah dikocok, kita mau sarapan dulu ya. Shake cookies and cream, sarapan dari pelataran Masjidil Haram. Duduk dulu yuk. Ada itu ya, zam-zam tower ya, masya Allah ya, bismillahirrahmanirrahim. Selamat sarapan teman-teman. Kita masih di pelataran Masjidil Haram. Di sini ada merpati banyak ya. Nah teman-teman yang bawa anak-anak untuk umroh, ini mereka senang banget tuh, lihat ada anak kecil. Ya itu ya. Jadi mereka happy ya, abis dibawa tawaf, sa'i, tahallul, mereka happy gitu, main-main sama merpati, ngasih makan. Ini perpustakaan di tempat bekas rumahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia di sisi timur Masjidil Haram ya. Haram. Nah ini di sisi timur. Rumah Nabi Muhammad yang perpustakaan ini dari jarak dekat. Nah di dalam itu ya, kita cuma wisata dari luar aja karena nggak boleh masuk. Ya, ada yang Maktabatul Makkah Al-Mukarromah Library. Ini ada bahasa Inggris, bahasa apa ya, Urdu mungkin ya, bahasa apa nih, Turki, bahasa Indonesia. Saudaraku tidak disyariatkan menziarahi dengan maksud beribadah karena tidak ada dalil. Nah itu iya, kita cuma nampak tilas ya teman-teman ya. Itu ada logo 2030, apa maksud logo. Tahu cara sensornya, tahu nih ya, nih coba ya. Ini dipencet ya. Nah ini jari kita terdeteksi ini ya. Ini ya, kita taruh sini sensor jari, tuh dia nyala tuh, matiin dulu. Tetap ya, yang tawaf juga semua jamaah membuat sok masing-masing. Saya persis di belakang makam. Ada semakam Ibrahim, guys. Thank you.
Belakang saya air zam-zam. Silakan mau ambil, pasti mau ambil. Saya coba udah ambil. Ini lokasinya berarti di sebelah timur laut. Berada di desa antar kota sepertinya. Kami minta diturunkan di halte Makkah Bus atau Mafilat Makkah. Moga tidak salah. Ini adalah halte Mahbajin ya, halte 169. Itu tempat tinggal kami selama di Mekah, di El Bakah Hotel. Komplek Mahbajin itu dikenal sebagai tempat pemondokan haji ya, jamaah Indonesia. Insya Allah hari ini saya mau ambil mikot di Masjid Aisyah Tanim. Aisyah Tanim itu ada di sini. Kuning nih ya. Tak. Mahbajin itu 169. Saya akan membuktikan bahwa saya bisa naik dari halte ini, kemudian Makkah Bus nomor 8, kemudian akan transit di halte 60, kemudian transit ke bus Makkah nomor 3, lalu transit lagi nomor 102. Saya catat dulu. Bus 8 oper di halte 60, naik bus 3 oper di halte 102, baru naik 2 atau 12. Ini busnya udah datang ya. Assalamualaikum. Hari ini. Salam. Ya, halte 169. Nanti saya akan oper ke halte 60. Kemudian naik bus 3, oper di halte. Halte berapa tadi ya? 102. Baru oper di halte 2 atau 12. Ya, ini baru oper bis Makkah Bus nomor berapa? 8. Saya turun di halte 62 ya. Nah, halte 62 ini memang berseberangan. Jadi ini termasuk halte transit yang mudah dijangkau ya. Ini juga ada jembatan penyeberangan juga ada. Di sini saya menunggu Makkah Bus nomor 3 ya. Nanti akan turun di halte 102. Nanti kita buktikan. Ini bus nomor 3 ya. Assalamualaikum. Ini bus Makkah Bus nomor 3. Saya akan turun di halte 102. Ya, bus nomor 3 ya. Saya naikin nanti dia akan ke kanan. Saya akan turun di halte 102.
di halte 100 itu seberangnya tidak jauh ya, halte seberangnya ini juga menjadi transit juga bisa. Nanti tinggal kita nyebrang jalan, hati-hati jika ada kendaraan. Ya, saya turun di halte Aljair 102 ya. Halte Aljair 102. Saya akan melanjutkan Mekabas nomor 2 atau nomor 12 yang menuju Masjid Aisyah Tanim. Oke. Saya sudah di atas bus nomor 2. Bus ini kameranya, monitornya mati, yang belakang juga mati. Saya akan turun di Masjid Aisyah Tanim. Masjid Aisyah Tanim itu mudah dikenali ya. Jadi dia ada jembatan penyeberang. Haltenya nomor berapa tadi ya? Sekarang saya buka buku dulu. Buka contekan. Contekan. Yang di kotak-kotak ungu ini transit. Ya, halte transit. Ya, saya buat sendiri. Syukran. Ini Masjid Aisyah ya, Aisyah Tanim. Saya akan ambil mikot di sini. Nanti untuk kembali lagi ke Masjid Al-Haram. Assalamualaikum. Wudu. Ya, oke, okay, makasih. Ini udah dalam cetan ini ya. Lipat baca-baca. Interiornya cetan ini. Jamaah di belakang saya banyak lagi sholat. Ini masuk ke jembatan penyeberangan ya. Kita menyeberang jalan. Itu Masjid Tanim, Masjid Aisyah ada di belakang saya. Kita lewat di tengah jalan ya, di tengah jembatan penyeberangan. Ini yang menjauhi Masjidil Haram ya. Kalau di sana yang dari arah Masjidil Haram. Itu masjid Mekabasnya kelihatan ya. Dia pada berderetan. Saya kembali lagi ke arah Masjid Aisyah karena ternyata di seberang itu tidak ada halte. Jadi haltenya itu ya cuma ada di depan Masjid Aisyah. Ya mungkin nanti menjauh Masjidil Haram dulu baru putar balik. Itu masih baru dibangun tuh. Artinya dibangun tuh yang seberangnya ya. Jadi ini adalah bis yang langsung Jabal Ka'bah ya, nomor 12. Terminal Jabal Ka'bah langsung ya, enggak pakai berhenti di halte. Dan saya tidak mau yang tanpa berhenti. Jadi saya mencari yang tiap halte nanti akan berhenti. Jadi saya memilih nomor 2. Dan pemberhentiannya itu ternyata di sisi selatan ya. Tadi itu sisi utara. Jadi sebelum jembatan penyeberangan. Itu nanti pemberhentiannya nomor 2 dan bus yang lain selain nomor 12.
Ya, ini yang kita, yang saya lewatin tadi nih waktu turun dari nomor 2. Jadi secara logika saya berpikir aja begini, masa hanya nomor 12 saja yang melayani pemberhentian di Masjid Aisyah? Pasti ada Mekah bus yang lain. Nah, ini tadi kan saya berhenti di sini nih. Ah, ini dulu, ini. Nah, ini nomor 2 nih. Ya, kenapa dia? Saya kejar. Ini nomor 2 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma umrotan. Nah, dan nanti saya nggak apa-apa. Kita terbalik. Kita lihat contekan dulu. Contekan. Cik Aisyah. Saya naik nomor 2, nanti dia akan ke atas. Nah, jangan saya turun di sini, yaitu halte 325. Baru saya nyebrang, naik nomor 2 lagi. Kalau kita ikuti 2 lagi putar balik kan jauh banget tuh. Kita di sini aja, terus kembali ke sini. Nah, di sini saya rencana turun di halte 101. 101 saya over bus 11 bisa, nomor 3 bisa, tapi saya kembali ke nomor 3 warna hijau. Nah, nanti warna hijau saya turun di halte nomor 3, halte 58. Halte 58 saya turun ke bus nomor 8. Nomor 8 warna pink, turun di halte 007. Kemudian akan turun nah ini sudah mendekati. Ini halte 328. 328 ya. 328. Saya akan kembali ke Masjidil Haram. Oke. Saya akan menyeberang jalan. Ya. Hati-hati menyeberang jalan. Oh, ini ada penyeberangan. Ada jembatan. Ada jembatan penyeberangan tuh. Ya. Ke Mekah bus 327, saya berencana menunggu bus nomor 2, tapi masih lama ya, masih 52 menit lagi. Mungkin saya mesen Karim aja, nanti langsung berhenti di sisi bawah Masjidil Haram. Thank you.
Okay, I'm here. Okay. Sorry. Okay, syukran. Assalamualaikum. Langsung di pintu. Kita suruh duduk ya. Dituangin plastik ya untuk kita makan nanti ya. Kita makannya nanti dituangin ke sini, dicocol-cocol. Nah, ini menunya ya. Ini menunya. Ya. Yeah.
restoran Pakistan. Pakistani restoran. Ini aku mau pesan. Kan dicocol. Nih kita beli tiket ya dari awal kan. Ini loketnya Darth Awaton Bus ya. Jadi dia kalau dari arah Makkah, dia sebelum Makkah Bus nomor 12 sama nomor 2 yang ke arah Masjid Tani itu. Nah, ini loketnya di sini, loket Darth Awaton Bus. Assalamualaikum, ini suasana masuk masjid. Kita baca doa masuk masjid dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzu birahmatik. Ramai ya, padahal ini tengah malam, masya Allah. Kamu harusnya itu gate-nya ya. Di sini hampir jam 12 malam waktu Madinah. Alhamdulillah, masya Allah. Kami sudah sampai nih ya teman-teman di Masjid Nabawi. Di sini terdapat makam Rasulullah, sahabat Umar dan Abu Bakar. Dan ada yang namanya tempat yang namanya Raudhah. Insyaallah doa di sini makbul. Untuk masuk Masjid Nabawi harus memakai aplikasi Nusuk. Ya. Aplikasi Nusuk untuk perizinan memasuki Raudhah, komplek makam Nabi Muhammad, Abu Bakar sama Umar. Nih, kalau tidak punya aplikasi Nusuk di sini ya. Instalkan. Kalau terdeteksi tidak mempunyai jadwal,
akan tertahan waktu pembacaan. Tahan, nggak bisa masuk. Kita lihat ya. Ini antri masuk Raudhah ya di Masjid Nabawi. Ini yang terhambat ya, cari-cari nggak punya nus, karena tidak sehat komunikasi nus. Alhamdulillah saya lolos ya, saya lolos mau masuk Raudhah. Persiapan terbang ke Istanbul. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pesawat yang akan kami kembangkan menuju Istanbul. Pesawat Saudi. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.